apa mau rubber gitu gimana yang apa di bagaimana memanage mentalnya seperti apa? Karena set kedua tuh kan juga udah agak keikut pola mainnya dia lagi kan, tapi ya. Dari arahan pelatih juga udah dibilangin harus gimana cara pola mainnya, akhirnya bisa nerapin. Dan set ketiga awal juga kan agak sempat ngikut lagi pola mainnya dia, tapi pelan-pelan dirubah lagi, pelan-pelan masuk ke temponya saya, jadinya dianya terimanya nggak enak. Nah ini sekarang udah lolos ke perempat final ya. Nah seperti apa ini persiapannya Bu? Step by step aja sih, setiap permainan dia berikan yang maksimal aja. Artinya di sebelum kesini pula nggak ada target spesifik gitu, khusus gitu nggak ada? Kalau target sih pasti ada, semua juga pengen juara juga. Suara. Kan cuman kitanya juga, dari kitanya harus siap juga, kalau kitanya nggak siap juga percuma juga. Oke, ini aku mau tanya, kau ada pertanyaan nggak soal pertandingan? Tak tanya lagi ya? Pengen nanya secara general lagi tunggal putri ini ya. Kemarin aku juga telepon si Georgie agak lama juga soal beban dia sebagai tunggal pertama Indonesia gitu. Kalau kamu melihat, kan ini tunggal putri dibandingkan yang lain-lain memang agak anu ya, turun dalam beberapa tahun. Nah, bagi Aisyah sendiri itu membebani nggak sih? Seperti itu. Enggak apa sih, yang harus justru malah pacuan biar kita tuh bisa lebih ningkatin lagi cara permainannya sama yang pemain-pemain di luar juga, kita juga nggak kalah bagus juga. Nah itu gimana bang? Ini putri juga kalah tadi, putri kawil itu nggak ngefek sama sekali ya, kamu fokus pada dirinya sendiri gitu. Iya, karena ini individual kan, jadi ya fokus dulu aja sama diri sendiri. Nah kalau kamu melihat di pelatnas sendiri sekarang seperti apa? Maksudnya saling support atau apa gitu, saling mendukung satu sama lain? Sejauh ini masih saling support sih, dari Kak Grego juga kadang kasih arahan buat yang junior-juniornya juga. Itu membantu ya secara ini? Iya membantu sih, kayak kita sharing sama yang di atasnya Kak Grego, yang tunggal putri yang paling senior. Oh gitu. Nah di bawah Grego kan udah nggak ada ya, berarti rata semua ya, jadi satu level semua. Nah, melihat seperti itu apa kalau misalnya melihat satu pantaran gitu? Ya, lebih siapa yang lebih siap ya itu yang bakal dapat juga sih, gimana dari cara latihan juga, dari fokusnya latihan. Ada tambahan? Cukup. Terima kasih ya. Sukses. Boleh foto bentar?